Kurang optimale ane shelter pusat jajanan Cirebon atau Wapu Jabon gawe Dinas Perdagangan Koperasi lan UMKM arep kembali ngelakuaken renovasi shelter pusat Jabon sing dibangun sengawit tahun 2017 mau. Pasale, paskin kondisi shelter katone sempit khususnya kurang madai kanggo pengunjung sing arep parkir kendaraan. Kabid Koperasi lan UMKM Saifuddin Jupri ngomong tahun 2020 DPK UKM arep ngelakuaken renovasi shelter pusat Jabon. Rencanae, bantuan CSR lan pendampingan anggaran murni APBD tahun 2020 arep nambah fasilitas ning shelter cipto. Di antara gawe mural, skema kios sing dirubah berbentuk, serta lokasi kanggo hiburan bocah-bocah sehingga nambah siji lokasi wisata ning kota Cirebon. Sejumlah los wong dagang arep lebaraken loro sampai 3 meter, sampai jumlah los arep berkurang cuma sekitar 40 los wong dagang. Wahyu Wisana, RCTV Cirebon.